teks ya untuk merespon minat dari teman-teman pelajar, dan harapan kami kegiatan event santri nasional ini bisa memberikan tentunya impact yang positif. Jadi bagi saya sih terkhusus untuk adik-adik pelajar yang ada di pelosok desa, nah, semuanya bisa mengakses ini sejauh betul-betul didukung oleh jaringan yang memadai. Jadi secara fungsional dapat, hakikat kegiatannya juga dapat, bisa memberikan tantangan yang baru untuk bagaimana mengeksplorasikan potensi yang dimiliki oleh teman-teman remaja dan para pelajar yang ada di Sulawesi Selatan. Program kami memang sekarang lebih banyak di Baru, walaupun ada skop yang di luar dari Baru, ya ini bagian dari supporting kami. Nah, ketika titik-titik tadi, misalkan WiFi itu, memang ini masalah umum yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Baru. Untuk sekarang kami masih fokus di Baru dulu, nanti setelah ketika sudah semakin berkembang, kami mau melebarkan sayap di tingkat provinsi.